jadi tidak normal, terlalu gendut. Mungkin karena terlalu sayang ya, saya sampai hasilnya seperti ini. Sama ini juga, pupus daun yang tumbuh jadi nggak normal karena terlalu jarak pemupukan terlalu dekat, jadi hasilnya ini pupus jadi nggak normal. Kalau yang normal kan seperti ini. Nah, ini pupus daun yang normal. Ini nggak normal, jadi seperti ini, nggak membelah ujung daunnya. Ini juga sama. Akhirnya daun tidak normal karena terlalu kegendutan. Jadi caranya agar tidak menjadi terlalu gendut, jarak pemupukan harus diatur 3 hari sekali. Jangan sampai terlalu sering, jadinya seperti ini ujung-ujung daunnya.